boleh mancing dapat ikan gelidung ekor besar-besar. Lontaran suara kanak-kanak bernama Atan yang sering mengusik atuknya pernah menghiburkan kita suatu ketika dahulu. Namun kini, pada usia 78 tahun, Datuk Jamali Syahdat lebih banyak mendiamkan diri selepas pemergian isterinya, Allahyarham Lela Yaakob, 2 tahun lalu. Ketika pertemuan M-Star bersama beliau, Datuk Jamali sekadar mendiamkan diri dan hanya anak matanya kelihatan seakan-akan memberi isyarat gembira menerima kunjungan kami. Sekarang ni dia punya kesihatan dia, pada segi kesihatan okey. Demam ke, kecemasan ni, darah tinggi, kolesterol, semua okey. Baiklah. Cuma seperti mana yang kita lihat ni, uzur je lah. Ha, faktor uzur je. Dia pun uzur. Uzur lah orang tua kan. Kurang berbual lah. Ha, sebab kalau dulu dia pun jenis suka berbual. Arwah mak dulu pun banyak juga cakap. Ha, tapi bila dah tak ada ni, dia pun, saya pun kerja, rumah pun ada jarang-jarang cakap kan. Dia pun dah banyak berdiam di. Ha, dia banyak berdiam diri lah. Kadang kita tanya 10, 1, 2 jawab itu pun angguk-angguk je. Adakah rakan-rakan artis turut datang melawat dalam masa terdekat ni? Ada datang. Banyak minggu lepas pun ada daripada artis juga lah, orang wartawan-wartawan apa semua kan. Ada juga lah sepanjang minggu banyak, tapi banyak juga yang datang. Tapi dia kata macam PKP ni kan, dia kata nak kena tunggu roda lah apa semua kan. Tapi memang ada lah orang datang ziarah. Alhamdulillah lah. Terima kasih banyak. Nombor telefon saya dah tutup lah. Sebab dia pun tak boleh cakap pun. Dia tak cakap. Jadi kalau nak telefon tu, telefon saya ataupun telefon isteri saya. Nanti bolehlah kalau nak jarang, dah saya buat temu janji kan. Untuk yang masih meminati, kenalkan dia, saya harapkan, doakan yang terbaik supaya dia terus sihat, panjang umur. Itu harapan saya lah. Setakat ni tak adalah anak ke cucu ke, belum nampak lagi lah. Tapi tak tahulah akan datang kan, cucu-cucu ada pula yang ada bakat ke, yang ingin nak masuk, mana lah tahu kan. Setakat ni tak adalah. Untuk yang masih lagi meminati kenal dengan ayah Datuk Jamali Syahdat ni, sekarang ni dia uzur, doakan saja lah. Doakan saja kesihatan dia supaya panjang umurnya, sihat walafiat. Itulah saja saya harapkan.